Masih bersama saya dengan channel Sampah Kamasan. Saya akan mempersembahkan video-video yang sangat menarik untuk ditonton pada pemirsa semua. Untuk hari ini saya akan menjadikan suatu benda atus menjadi yang artinya suatu beras, benda atus itu, dan itu menjadi nasi. Ikuti saya. Kita akan kalau istilah Jawa itu mususi. Mususi beras dipilihkan, dicampurkan begini. Kalau teman-teman ini itu sampai 4 kali musik baru dituangkan begini. Bisa sebanyak 4 kali supaya kotoran-kotoran yang ada pada beras itu hilang semua. Itu adalah cara yang pertama. Kita akan memasukkan beras ini ke dendang namanya. Pakai saringan-saringan dulu. Nah, ini dia saringannya. Untuk lebih memudahkan kita menuju ke dendang. Dan ini airnya supaya menetes dulu untuk lebih mempercepat jadinya beras ini setengah matang, teman-teman. Gitu. Nah, kita kan sudah memindahkan beras ke ini semua. Yang selanjutnya yaitu menutupnya, teman-teman, supaya pengap uap yang di dalam itu ubeng-ubeng membuat beras itu medok sedikit, teman-teman. Itu dilakukan selama sekitar 30 menit. Setelah 15 menit, kita aduk dulu, teman-teman, supaya rata. Kalau macamnya, kalau sudah setengah jam itu rata, teman-teman. Kalau musimnya yang bagian tengah ini, itu kemungkinan besar itu masih beras, teman-teman. Kalau sudah begini, teman-teman. Tapi sebelum itu kita itu godok banyu. Ini dia airnya. Kalau godok banyu itu kira-kira beras itu seberapa dan airnya juga seberapa. Nah, ini dia, teman-teman, supaya kalau diturunkan, itu bisa membuat beras itu menjadi semakin dekat dengan nasi, teman-teman. Nah, setelah menunggu umum mendidih, baru nanti akan dituangkan ke dalam blender yang kosong ini, teman-teman. Kita tunggu dulu, teman-teman, oke? Airnya sudah dekati mendidih, teman-teman. Saatnya kita itu menurunkan beras yang sudah setengah matang. Baunya harum sekali. Berasnya tipe mahal, jadinya mahal sekali. Kita akan menurunkan pakai ini. Ini itu namanya centong. Centong yang besar sekali. Hitungan centong ini termasuk besar. Menurunkan ini adalah sangat butuh ketelitian yang sangat ekstra, teman-teman. Halo, sudah sekian lama menunggu, akhirnya matang juga nasi yang sudah sempurna. Kita akan melihat. Inilah nasi yang sudah sempurna, yang hampir 2 jam ya. 2 jam kita memasak, yang semula menjadi beras akhirnya menjadi nasi juga. Kita akan memindahkan nasi yang ada di dandang ini menuju ke bakul. Bakul besar ini 15 kg. Untuk isi 15 kilo ini bakul ini bisa lebih dari 15 kilo, mungkin
20 kilo tapi harus ujung-ujung begini pemirsa. Kita akan memindahkan sampai selesai dan akhirnya sudah selesai juga tutorial masak nasi pada hari ini. Jangan lupa subscribe di bawah sini, subscribe channel saya Sapa Kapasan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.